38, perempuan 10, jumlah pemilih laki-laki 1, 0, 722, jumlah 577, dari DPT Pilai 9146, pemilih gila pada waktu pilek itu hanya wacana Ketua KPU RI, dan itu akomodasi dalam sebuah regulasi itu juga belum jelas, sehingga untuk daftar pemilih untuk warga yang gila ini juga belum ada keputusan yang jelas itu dimasukkan atau tidak. Tapi sementara kan dimasukkan dulu. Sementara kalau memang itu memenuhi syarat identitasnya jelas, warga negara, sesuai dengan peraturan yang ada, ya kita masukkan. Harapannya mereka bisa sembuh menjelang pencoblosan, ya? Harapannya memang siapa sih yang tidak warga negara, keluarga kita saudara, kita masyarakat warga Indonesia. Berikhtiar untuk semuanya bisa sembuh sehingga bisa mengikuti proses demokrasi atau pemilihan presiden.